Halo teman-teman gamers, selamat datang di channel gamers mamen. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan coba membagikan cara isi game PS3 di PS3-nya sendiri ya, melalui handphone menggunakan hotspot ya. Jadi aplikasi yang perlu teman-teman download yaitu pastinya saya selalu menggunakan explore file manager ya. Oke, okay, setelah kita setelah teman-teman hidupkan network setting hidupkan hotspot pribadi dari HP kalian. Setelah itu masukkan IP address dari PS3-nya agar terkonek dari dari PS3-nya ke HP. Ya kita buka di setting and connection status list. Oke, okay, kita cari berkas PS3 yang ingin berkas game PS3 yang ingin kita transfer ke PS3-nya ya. Kita buka cari nih ya MX versus ADP alive file PKG Oke okay, kita salin setelah itu kita rubah kita edit server ya. kita ganti nomor servernya karena setiap mau transfer dari HP ke PS3 nya IP address dari PS3 nya pasti berubah ya kalian tinggal edit sendiri, edit server oke, okay, kita buka setelah masuk, buka HDD 0 setelah itu, kalau filenya PKG, teman-teman transfer filenya ke folder pkg eh tapi kalau filenya meng menggunakan folder BLISS, BLISS teman-teman Transfer di folder game. Setelah itu, teman-teman transfer di sini, ya, di game yang bliss dan NPB, -N NPEB. Tinggal transfer folder dari gamenya ke sini, oke. Okay? Setelah itu, baru di rebuild data kalau file pkg kalau file pkg teman-teman tinggal transfer ke folder pkg oke okay, kita transfer coba kita transfer ya itu kita salin oke okay pindah ke dep HDD 0 tak pakai kita tekan Oke okay. tinggal kita tunggu saja sampai selesai Oke, okay, jadi setelah filenya berhasil ditransfer tadi melalui aplikasi explore, selanjutnya kita masuk ke MMCM. Seperti biasa, kita masuk ke MMCM. Oke, okay, setelah itu kita ke file manager. Setelah itu kita pilih PS3 root hdd 0. Biasa, setelah itu kita cari folder yang sudah kita transfer dari HP ke PS3-nya yaitu folder px. Oke, okay, setelah itu kita cari gamenya ini ya MX versus ATP Alive file PKG 4 giga klik dua kali tap yes kita akan menginstal gamenya agar dia bisa terpasang di PS3 nya setelah itu kita cari install package file PS3 CW seperti ini tampilannya kita klik kita cari file tadi ini ya MX versus ATP Alive file PKG kita install sekarang kita tunggu saja sampai dia selesai Oke, okay. untuk installnya komplit ya, kita back. Oke, okay, jadi setelah di-install, kita, kita cek apakah sudah masuk. Ternyata sudah masuk ya. Ini dia MX versus ATP alive inside game. Coba buka ya. Apakah bisa? Bisa ya. Sudah masuk ke gamenya nih. Ternyata berhasil. Oke, okay, sudah masuk ya, guys. Jadi, untuk tempat downloadnya, saya mendownload game ini di Inside Game ya. Tapi, kalau teman-teman mau download di tempat lain, ada yang dikunci. Kalau di Inside Game, langsung bisa dimainkan tapi kalau di misalkan download game ps3.com biasanya dikunci gamenya ya harus dibuka menggunakan reak PSN atau menggunakan sign in dari akun PS3 teman-teman Oke mungkin tutorial hari ini cukup sampai di sini Nantikan video saya selanjutnya, oke. Okay? Terima kasih.